Assalamualaikum. Hari ini kita ada buat satu kerja. Sekarang ni nak tengah kemas-kemas ni. Iaitu tangga loteng besi. Okey, loteng besi ni dah buat dulu dah. Lepas tu cuma kita nak bubuh dia punya step. Step kaki dia. Hari ni nak bubuh step. Lepas tu kita akan bubuh papan atas. Biasa kalau kita nak manfaatkan bahagian tengah tengah naik tangga ni, ini pintu bilik kalau semua orang nak buat macam ruang tamu bahagian atas ataupun store ataupun tempat duduk-duduk rehat menggunakan besi sekarang kalau dulu kayu dan sekarang ni orang banyak menggunakan besi lah. So, cuma hari ni projeknya, kita nak bubuh step. Lepas tu kita akan bubuh plywood. Plywood tebal, lebih kurang 1.5 inci. Dekat atas untuk base. Okay. Sekarang dah kita dah siap pasang dia punya stand. Gunakan kayu kayu nyetuh ni. So, kita sekejap lagi. Kita akan cat menggunakan ni. Timber fresh. Interior. Ini cat yang kita gunakan. Cat kayu lah. Dia berkilat. Yang contoh yang dah sen sudah yang ni. Color dia lebih kurang macam tu lah nanti. Kalau nak cantik dalam 3 kali macam tu cantik lah. Dan kayunya hidup kita nampak kan. Tapi yang ni belum lagi. Yang dah siap semua yang last sekali baru kita cat lah. Okay. Papan atas pun dah siap. Kita menggunakan plywood 1.5 inci. Okay. Maknanya yang kayu plywood bawah ni kita akan cat hitam lah saya ingat. Cat hitam sama dengan besi tu. Dan ini kiranya dah siap lah. Cuma kita nak cat ini tangga ni. Lepas tu kita cat hitam bahagian bawah plywood ni lah. Kalau nak tambah loteng kena buat cara macam ni lah. Dia tak melantur, nampak tahan lah. So kita tengok atas. Okay, ni plywood bahagian atas kita dah pasang. Ini bahagian bawah. Itu tangga turun bawah. Atas ni dah siap. Dah siap pasang dengan plywood. Plywood 1.5 inci. Okay, ini nak turun bawah lah. Ini bumbung atas. Panas lah atas ni. Okey, cuma tinggal lagi kita nak pasang. Ini kita panggil apa ya? Floor depot. Kita nak pasang getah ni lah. Benda ni dia dah memang siap ada dia punya. Nampak tu? Dia punya lidah dah rakuk dia. Tempat sambungan. So kita just sambung macam ni lah. Ini dah rapat. Jadi kita akan pasang melintang macam ni sampai sini, sampai dekat tepi ni. Jadi yang benda ni saya tak ada nak tunjukkan lah sebab ada dah dalam video sebelum ni cara pasang getah ni. Tapi yang ini yang tebal yang ini tak payah menggunakan gam. Just kita susun di atas dia. Dia macam seolah-olah macam floor depot lah. Tapi floor depot dan jenis nipis. Macam lantai ni. Yang bahagian tepi ni, kita akan guna L nya depot tu lah. Dia ada L dia. Dia sama macam lantai rumah ni.
So bahagian tepi plywood tu, yang dekat tepi ni kita nampak tu kan, kita akan bubuh ni lah. Dia macam bentuk L sikit, so dia akan tutup lah. Dia sama lantai atas tu kita akan bubuh, atas plywood tu sama macam lantai rumah ni yang asal. So kita akan pasang rapat-rapat lah. Dia jadi macam ni. Okay, itu je lah saya review. So dah siap, maksudnya dah siap lah ni. Tak ada apa lah, cuma kita nak cat hitam bawah, cat tangga ni color tu. Lepas tu kita pasang floor depot ni lah, yang macam lantai ni. So siap lah, tak ada apa lagi lah. Itu je lah ya. Loading bahagian tengah untuk ruang tamu atas, untuk letak barang ke apa semua. Assalamualaikum, selamat petang. Bye bye.